Halo Sob, lama gak ketemu, kamu kemana aja? Kok baru kelihatan? Loh, diajakin ngobrol kok malah pergi. Wih, terbang. Cepet banget ya terbangnya. Coba kita lihat sekali lagi dalam gerakan lambat. Teman di rumah, kalian pasti sudah bisa menebak dong ini binatang apa? Yap, ini dia bajing terbang atau flying squirrel. Ingat ya teman, bajing terbang, bukan tupai terbang. Soalnya bajing dan tupai itu berbeda. Bajing mukanya membulat, sementara muka tupai lebih maju dan lancip. FS atau flying squirrel memiliki ekor dan kumis yang mirip bulu ayam teman. Ekor dan kumis ini berfungsi menjaga keseimbangan FS ketika terbang, sehingga ia bisa melayang lebih jauh. Selain itu, selaput FS berfungsi menahan tekanan udara dari bawah, sehingga membuat bajing terbang lebih aerodinamis saat melompat. Tangan dan kakinya pun berguna sebagai kemudi ketika berada di udara. Kayak setir mobil gitu.